Reloaders, masih di Reload Games on Review. Dan kali ini gue sendiri, gue Andi, mau ngajak lo jalan-jalan ke sebuah tempat yang jauh di sana. Ya, tebak gue ada di mana? Kali ini gue ada di tempat yang berbeda, yaitu gue ada di Mall FX, tepatnya ada di The Only One Resto. Ngapain sih gue di sini? Ya, lo udah pasti udah tahu kan di belakang gue ada banner apa ini? Ya, ini dia, ada press conference Ragnarok 2. Jadi sebelumnya gue udah pernah ngajak lo untuk nyobain langsung Ragnarok 2, dan sekarang ada press release-nya. Jadi buat kalian yang udah menunggu-nunggu banget nih Ragnarok 2 ini, kita akan ngebahas lebih dalam lagi Ragnarok 2 bersama pakarnya langsung. Oke, seperti apa? Yuk, kita simak dulu. Tujuannya dari press conference ini tentunya kita mau memperkenalkan game terbarunya kita, Ragnarok Online yang kedua. Dan juga kita di sini ada sengaja mengundang dari tim media, tim komunitas RO yang pertama, dan ada tim warnet juga, serta partner-partner. Itu tujuannya juga ada, karena kita juga ada bulan Ramadan, jadi kita juga mengajak mereka untuk berbuka puasa juga di sini dan kumpul bersama tentunya untuk mencoba game terbarunya kita juga. Seperti itu.